Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni saya ada sebuah keyboard daripada Aula. Okey, inilah kotak dia. Jadi kita nak buka kotak dulu dan tengok macam mana dia punya keyboard. Kemudian kita review. Jadi tengok, inilah dia punya keyboard, Aula keyboard. Okey, saya sebenarnya memang dah target lama dah nak beli. Sebab saya nak belilah, dia dijual dengan harga agak murah. Selalunya saya tengok dalam sale di bawah RM100 lah untuk mechanical keyboard. Okey, kita nak buka sama-sama. Ini ialah, okey, kita tengok dari segi kamera. Nah, tengok inilah nama model dia. Okey, nama model dia F2088. Tak apa, nanti saya akan sediakan link kat bahagian bawah, anda boleh check. Jadi saya nak buka dulu. Keyboard mechanical, dah lama lah mengidam ni. Yang dapat murah pun jadilah. Okey, jadi kita nak tarik dulu, nampak gayanya. Sekejap lagi kita tengok keyboard dia, kita tengok apa yang diberikan oleh Aula. Jadi first kali kita dapat, wah, apa benda ni. Okay, kita buka dulu. Oh, ini dia dah armrest dia. Okay, kita ada armrest. Seterusnya kita ada, ini saya tak tahu apa benda. Okay, dia nampak bulat macam ni. Dan last kali kita ada okay, inilah user manual lah. Jadi inilah keyboard dia. Ha, yang paling murah di pasaran. Kalau anda dapat sale, mungkin kalau anda bernasib baik, mungkin anda boleh beli dengan harga sekitar RM80 macam tu jugaklah, RM89 ke kan. Memang boleh katakan agak cun. Dan kalau anda lagi bernasib baik, kalau ada discount code pada Lazada, mungkin dapat beli dengan harga sekitar RM60. Jadi kalau nak beli keyboard ni, saya sarankan waktu sale. Ha, okey, kita tengok. Ini tak silap saya, saya beli blue switch. Jadi saya cuba kat sini nak dengar dia punya bunyi. Oh, mantap. Jadi kita cuba cucuk jap. Okey, cucuk nak tengok dia punya warna keyboard. Okey, macam mana tengok? Ah, inilah, kena tengok warna keyboard dia lah. Mungkin tak berapa nampak sangat. Tak apa, kita nak setting jap. Dia punya keyboard ni boleh katakan agak berat juga. Okey, memang boleh katakan sedap dan nak type pun sedap. Dan inilah warna LED dia. Mungkin nampak flickering sikit lah dekat bahagian kita punya kamera. Okey, tak apa. Nanti kita buat review, kita tengok betul-betul. Jadi saya tak tahu kenapa ini dia buat pusing. Padahal kena tekan. Okey, kena tekan dia akan ubah dia punya design. Dan inilah, tak silap saya, dia jenis static lah, dia punya LED ni. Tak apa, sekarang kita tengok dari segi review dia. Ha, jom sama-sama kita tengok apa yang best sangat tentang keyboard Aula ni, selain pada harganya yang murah. Jadi untuk keyboard mechanical ni, dia jual dengan 3 jenis switch. Yang saya pegang ni ialah blue switch. Jadi macam nak tengok kat sini ialah blue switch. Okey, dia ada lagi 2 switch, iaitu kita ada black switch dan juga brown switch. Untuk black switch tu, dia special sikit, yang mana anda boleh pilih sama ada black switch dengan warna-warni untuk LED dia, ataupun black switch dengan warna putih dekat dia punya LED. Ha, 2 option yang berbeza. Jadi jika anda berminat dengan keyboard ni, anda boleh pergi dekat link yang saya sediakan dekat bawah ni. Jadi untuk tahu anda, keyboard Aula F2088 ni dijual sekitar di bawah RM150. Tapi selalunya saya tengok kat Lazada, dia tak jual pun RM150. Selalunya dalam RM120. Waktu yang paling sesuai sekali anda nak beli keyboard ni ialah waktu sale. Sebabnya dia akan dijual pada harga di bawah RM100. Saya pernah tengok dia jual dengan harga RM99. RM79 pun ada. Yang paling murah saya tengok ialah RM69. Jadi kita first kali review dari segi rekaan ni dia. Kejap, kita pasang dia punya lampu dulu, baru nampak cantik. Jadi dah pasang lampu dekat sini. Okey, kalau tengok rekaan keyboard ni, rekaan ni macam keyboard yang anda pergi kat cyber cafe lah. Dia tengok nampak sama je dia punya layout tu. Dekat belah kanan dia kita ada numpad. Okey, yang tengok kat sini ada numpad. Kemudian kita ada control. Kita ada 3 control, yang ini ialah control dia punya cahaya. Kemudian kita ada 3 button kat sini. 3 button ni boleh customize ikut anda nak design dia punya lampu ni macam mana. Cuma keyboard ni dia nampak lebih premium, yang mana dekat bahagian atas ni kalau anda tengok kan, ha, dia ada nampak rekaan besi-besi sikit. Ha, baru nampak orang kata mewah. Jadi disebabkan saya nak tunjuk macam mana layout keyboard ni, kita akan ke bawah sikit nak tengok, ha, keyboard ni berfungsi macam mana. Jadi sekarang anda dah nampak dah keyboard ni. Okey, kalau anda beli keyboard ni, anda akan dapat dia punya ni, dia armrest dia. Okey, armrest dia magnetik. So kalau anda kena cantumkan sendiri, anda perlu dekatkan saja dia dan dia terus bercantum. So anda letaklah anda punya tangan kat sini. So kalau tengok dia punya layout keyboard, okey, kalau tengok antara ruang key ni, dia tak berapa besar sangat. Kemudian anda tengok dekat sini lah, keyboard ni sebenarnya dia tak
tak makan ruang sangat kat bahagian atas dan juga bawah ni, dia memang cutting yang cantik. Mungkin kalau anda tambah armrest magnetik kat bahagian bawah ni, mungkin dia akan makan ruang sikit. Jadi layout macam ni memang saya boleh katakan layout yang standard, dan layout ni cantik kepada anda yang nakkan numpad dekat bahagian kanan ni. Jadi dekat bahagian bawah ni pula, macam anda tengok, okey, kita ada ini dia, kita boleh aras dia punya level kalau anda nak tinggi. Kemudian dekat bahagian tepi-tepi ni, kita ada dia punya getah untuk anti slip ataupun tak tergelincir lah. Jadi dia punya anti slip tu memang orang kata memang sangat kuat. Kalau anda tolak macam ni, dia susah untuk bergerak. Jadi satu perkara yang baik juga lah pada Aula. Okey, kalau kita buka armrest ni macam mana, selesa ataupun tidak? Jawapan saya lah, kalau anda taip tanpa armrest, anda mungkin rasa kurang selesa. Sebab dia ialah dia punya keyboard ni agak tinggi. Jadi bila agak tinggi, anda kena raras kedudukan anda. Macam saya kan, saya kena raras ke paling rendah sikit. Jadi bila saya dah adjust, baru rasa selesa. Jadi untuk keselesaan tu, saya sarankan armrest yang dia bagi dia lah. Keyboard ni untuk mechanical mechanism dia tu, memang orang kata memang orang boleh rasa ori. Dia bukan feeling mechanical yang orang kata fake. Macam alah, keyboard mana-mana mai kan. Pakai-pakai rasa macam alah, bukan mechanical, lebih pada membrane pula. Sekarang saya sedang menggunakan mechanical keyboard blue switch, jadi bunyi dia kuat sikit lah. Anda nak dengar? Sekejap saya cuba. So macam mana anda rasa? Bunyi dia kuat lah. Kalau nak main game kan, bunyi ketuk tak, ketuk tak, ketuk tak. Rasa macam kalau ada member dekat-dekat, rasa macam bunyinya kuat. So kalau anda nak bunyi yang lebih slow, saya sarankan gunakan brown, yang mana dia lebih tactical. Kalau anda tak suka tactical, anda boleh pergi ke black switch. Mungkin kalau anda nak apa, respon time yang lebih cepat. Jadi untuk huruf yang dicetak ni, dia bukan dekat atas key, dia sebenarnya memang dekat bahagian bawah key. Jadi bila anda selalu type dekat sini, dia takkan hilang dia punya key kan. Tiba-tiba selalu tekan WASD, 2-3 bulan hilang lah. Tapi untuk keyboard ni takkan hilang, sebab dia bukan print dekat atas key. Keyboard ni juga senang dicuci, sebab anda boleh cabut setiap key yang ada dekat sini, ataupun anda boleh ketuk-ketuk je. Okay, nanti hilanglah habuk tu. Sebenarnya benda yang paling best dekat keyboard ni lah dia punya lampu. Anda nak tengok macam mana saya test dia punya lampu? Jom kita mula. Kita tak boleh test ni, kita kena top down video baru cantik. Jadi saya nak tunjukkan beberapa setting yang ada kat sini. Okey, inilah default dia, yang mana dia akan menyala semua. Kalau saya tekan sekali, anda akan nampak dia akan bertukar. Jadi mode ni dia akan menyala dekat area yang berkenaan lah. Selalunya dekat area yang WASDF lah. Yang lain dia tak menyala. Next pula, kalau saya tekan sekali lagi, anda boleh tengok dia punya apa, lampu ni lebih kepada branding, yang mana anda boleh tengok dia macam berkelip. Okey, berkelip, lepas tu dia tu off, berkelip dia off. Okey, tekan satu lagi. Untuk mode ni pula, kalau anda tengok kat sini, dia nampak, okey, nampak macam static je kat sini kan. Okey, next pula dia punya mode ialah daripada kiri ke kanan. Anda boleh tengok dia akan orang kata macam berkelip lah. Okey, kita ada next. Next pula dia daripada tengah. Kalau tadi daripada kiri ke kanan, ini daripada tengah ke tepi. Seterusnya kita ada juga yang ini, yang mana dia lebih kepada beberapa region. Okey, next. Ini pula macam tadi juga, tapi dia lebih kepada region, tapi dia start pada tengah. Okey, yang next. So yang ini kena tengok, dia berwarna gelap. Sebabnya anda kena tekan button dulu, baru dia menyala. Okey, dia punya menyala tu dia lebih kepada wave lah. Okey, kalau tengok sini, saya tekan T, dia akan menyala sampai habis. Seterusnya pula, okey, ini kita ada, kita tekan satu, dia akan menyala satu baris. Saya tekan X, dia akan menyala satu baris X. Kita akan cuba yang next. Okey, yang ini yang paling saya sukalah, sebab bila anda tekan dia akan menyala. Bila anda tekan dia akan menyala. Ini mode yang bagi saya agak menarik, yang mana bila dia tekan baru bercahaya, kalau tak tekan dia tak ada cahaya. Seterusnya pula, okey, ini ialah default dia, yang mana dia akan menyala semua sekali. Next pula dia akan bergerak melalui zigzag dekat sini, dan dia akan menyala semua. Macam nak tengok macam mana dia bergerak. Seterusnya pula dia jenis zigzag juga, tapi dia satu baris ke satu baris. Macam nak tengok kan. Lagi kita ada yang ini dia by region, tapi dia dua part, atas dan juga bawah. Kemudian kita ada juga yang ini dia zigzag melalui baris ikut urutan. Macam nak tengok kat dalam video ni. Yang ini dia akan berkelip secara random. Saya pun tak sure adakah random dia dah diprogram. Tapi yang ini pun cantik jugalah kalau anda nak test kan dia punya lampu. Okey, yang ini kita ada macam
Saya tak tahu nama dia apa, tapi macam ni lah. Nak tengok, inilah mood dia. Okay, next. Yang ni pula dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kita cuba next. Yang ini nampak macam random, tapi sebenarnya dia lebih kepada wave lah, daripada kanan ke kiri. Kemudian kita ada last sekali, yang mana dia static, iaitu semua sekali menyala. Aula F2088 ni, dia punya keyboard ni antara orang kata yang berbaloi kalau nak beli time sale. Anyway, time sale memang di bawah RM100, dan memang time tu anda cepat-cepat lah pergi rebut dekat Lazada. Cuma satu benda yang saya sebenarnya tak berapa yakin dengan keyboard Aula ni ialah, kalau nak tengok dekat bahagian space ataupun dekat enter ataupun backspace ni, dia punya key tu macam gegar sikit tau. Saya tak tahu berapa lama dia boleh tahan ataupun dia memang bergegar macam ni. Saya cuma takut dia punya switch tu cepat rosak. Tapi waktu sekarang saya rasa okey lagi lah, tak ada masalah keyboard ni. Jadi apa pendapat anda tentang keyboard pada Aula ni? Anda rasa berbaloi ataupun tidak? Sebab saya tengok memang orang kata premium lah keyboard ni. Dia punya LED anda boleh tukar macam-macam. Dia bagi pula armrest. Dia punya keyboard pun memang feeling mechanical keyboard. Dan yang paling penting ialah dia punya harga tu, kalau beli time sale memang di bawah RM100. Anda boleh beli dekat link yang saya sediakan dekat bahagian bawah. Dan apa pendapat anda tentang keyboard Aula? Kalau anda dah pakai, berkata anda komen sikit kat bahagian bawah. Bagi saya keyboard ni berbaloi. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.